Ya pemirsa, guna mencapai pemuda kreativitas, Kemenpora bersama Dispora Kota Jambi melakukan kegiatan pemuda teknopreneur. Kegiatan ini diharapkan dapat menemukan para pemuda yang mempunyai daya saing tinggi. Teknopreneur Muda Pemula 2019 yang digelar di salah satu hotel berbintang di Kota Jambi pada Kamis pagi hingga malam hari berlangsung sukses. Kegiatan ini diikuti oleh 30 pemuda-pemudi teknopreneur muda pemula dari Kota Jambi. Puluhan teknopreneur muda Jambi saling unjuk produk pada prakualifikasi teknopreneur muda pemula 2019 guna mencuri perhatian para juri. Produk yang diperkenalkan beraneka ragam jenis mulai dari kuliner, fashion, kerajinan, percetakan, hingga aplikasi siap pakai. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Moncar mengatakan sangat bangga terhadap peserta yang mengikuti Teknopreneur Muda Pemula 2019. Moncar berpesan kepada para pemenang untuk terus menciptakan berbagai inovasi dan kreativitas pada produk yang dimiliki. Malam ini telah ditutup kegiatan kita Teknopreneur Muda Pemula 2019 untuk Kota Jambi, dan besok pagi dari tim yang telah menilai tersebut akan mengecek usaha yang dilaksanakan oleh adik-adik ini, dan nantinya akan diumumkan pemenangnya melalui medsosnya ASDEP, IPTEK, dan IMTEK dari Jakarta. Mereka yang turun dan kita hanya mendampingi nantinya. Dari hasil itu, ini semua nilainya akan digodok dan dibawa ke Jakarta, dan nanti di SK-kan pemenangnya dan diumumkan melalui website medsos resmi dari Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAK Pemuda Hamka Hendra Nur mengatakan, pemberian dana bantuan modal usaha dan penghargaan bagi 8 pemenang guna mendorong pemuda mengembangkan usahanya sehingga dapat mandiri dan berdaya saing, dengan harapan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pemuda dan mampu menggerakkan potensi daerah masing-masing. Saya kira potensi anak muda di Kota Jambi sangat sungguh luar biasa ya, terutama di bidang teknopreneur atau entrepreneur muda yang berbasis teknologi. Kami berharap nanti bisa menciptakan wirausaha muda yang lahir di Kota Jambi ini, dan kita berharap kalau memang mereka ini bisa di upgrade menjadi pengusaha di tingkat provinsi, kalau perlu jadi tingkat nasional, dan itu punya potensi karena kita bekerja sama dengan profesional-profesional muda yang mampu mengupgrade mereka menjadi anak-anak muda yang potensi untuk menjadi pengusaha muda ke depan. Diketahui Teknopreneur Muda Pemula merupakan ajang penjaringan dan pembinaan teknopreneur muda yang memiliki keunggulan IPTEK dalam menjalankan usahanya. Pada tahap akhir kegiatan, sebelum dana diberikan, 8 peserta terpilih mengikuti sesi menyorong dan mendapatkan kunjungan lapangan ke lokasi usahanya. Setelah itu, pendampingan lanjutan akan diberikan oleh SKPD Mitra Kegiatan Kemenpora di daerah masing-masing. Untuk pengecekan pemenang dapat diakses melalui laman resmi Kemenpora Pusat dengan puncak acara digelar di Kota Denpasar, Bali. Kliva Patria, Cek TV melaporkan.